Sehari sesudah aksi mahasiswa Universitas Erlangga soal polemik pengesahan RUU di tingkat DPR kembali menjadi perhatian Rektor UNAIR. Profesor Muhammad Nasi di Mesir memberikan pernyataan berikut ini. Syukur Alhamdulillah aksi adik-adik mahasiswa yang tentu juga sudah sempat membuat banyak kalangan, banyak pihak was-was dan khawatir, berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai, tidak anarkis, dan tentu saja kemudian semua kegiatan berjalan dengan baik. Oleh karena itu kemudian tentu kami selain bersyukur juga kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi yang pertama kepada kawan-kawan di kepolisian yang sudah mengawal, mengantisipasi, dan kemudian juga pasti menjaga anak-anak kami, khususnya para mahasiswa, untuk bisa melakukan kegiatannya dengan damai dan lancar. Kedua, juga kami sangat senang adik-adik, anak-anak kami, para mahasiswa, menjalankan aksinya juga dengan tertib, tanpa kekerasan, dan relatif dan tanda kutip bisa berjalan dengan damai dan aman semuanya. Tentu kami juga mengapresiasi adik-adik, anak-anak kami, para mahasiswa yang juga tetap tekun dan mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus tanpa ada rasa khawatir, tanpa rasa ada apa, untuk kemudian tetap menjalankan aktivitas kegiatan akademiknya di kampus. UNAIR mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan dan mahasiswa yang sudah mewujudkan aksi secara kondusif. Dari Kairo, Mesir, UNAIR Channel melaporkan.